Oke, bismillahirrahmanirrahim. Al-Imam Ali Zainal Abidin ya, atau dikenal dengan As-Sajjad, beliau adalah cicit Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, yang meneruskan risalah nubuah dalam menjaga umat. Dan pelajaran paling mendasar dan penting dari kehidupan beliau adalah di tengah kemudian upaya untuk menghilangkan peran Ahlul Bait Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat ketat pada saat itu. Tapi Al-Imam Ali Zainal Abidin setelah peristiwa Asyura ya, peristiwa terbantainya seluruh anggota keluarga beliau, tetap melanjutkan misi dakwahnya. Dengan dua hal ya, dan ini menarik bahwa pertama beliau menunjukkan perilaku beliau sebagai manusia yang mulia saat itu dengan memberikan contoh-contoh kemuliaan akhlak yang tinggi, yang luar biasa, sehingga dalam kekacauan yang seperti itu umat masih memiliki ya, seorang tokoh sosok yang dapat menjadi contoh gambaran dari ajaran Islam atau mutiara Islam ya. Dan yang kedua, dalam kondisi yang paling sulit untuk dapat menyampaikan risalah nubuwah ya, melanjutkan datuknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menyampaikan ajaran Islam yang hakiki, ajaran Islam yang murni. Beliau mengajarkan melalui doa-doa dan munajat yang disampaikan. Ini pelajaran penting menurut saya bahwa dalam keadaan apapun, sesulit apapun keadaan itu, bahwa di situ tetap ada jalan bagi seseorang untuk dapat kemudian menebarkan kebaikan. Ya. Jadi inna ma'al usri yusra ya, di dalam kesulitan itu di situ juga ada kemudahannya. Jadi pelajaran-pelajaran Ahlul Bait alaihimussalam yang indah, yang luar biasa diajarkan beliau melalui munajat-munajat dan doa-doa, dan juga kemudian akhlak atau perilaku beliau yang sangat indah ya. Ini yang menjadi tuntunan luar biasa pada saat itu ya. Jadi umat tidak kehilangan sosok yang menjadi panutan dan juga makrifat pengetahuan yang luar biasa melalui dan doa dan munajat beliau yang indah, yang sebagian itu masih tercatat dan terangkum dalam Sahifah As-Sajadiyah.